Semuanya, jumpa lagi di dapur Mama Hafiza. Hari ini saya mau masak ati amblas saus tiram. Yang cara membuatnya itu sangat mudah banget. Yuk langsung saja kita simak videonya. Saya sudah menyiapkan bahannya, dan bahannya ini ada 4 pasang ati amblas. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ini saya sudah panaskan air ya, lalu masukkan ati amblas. Untuk menghilangkan bau amis pada ati amblas, masukkan daun jeruk, daun salam, rebus hingga ati amblasnya empuk. Ini ati amblasnya sudah empuk ya. Matikan kompornya, lalu kita angkat dan tiriskan. Dan ini saya sudah menyiapkan untuk bumbunya ya. Ini ada bawang putih sudah saya cincang, bawang bombay sudah saya iris-iris, cabai rawit sudah saya iris, daun bawang juga sudah saya iris ya. Untuk cabai rawitnya sesuai selera aja. Terus ini ada garam, gula pasir, sori saus tiram, masako, kecap manis, selanjutnya ini saya mau potong ati amblasnya ya. Ini masih panas, jadi saya pegangnya pakai garpu. Ati amblasnya kita iris semua ya, hingga habis. Dan ini ati amblasnya sudah saya iris semua. Selanjutnya ini saya sudah siapkan wajan dan sudah saya kasih minyak goreng. Nyalakan kompor, panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih. Tumis bawang putihnya hingga tercium bau harum. Setelah bawang putihnya tercium bau harum, masukkan bawang bombay. Tumis bawang bombaynya hingga layu. Setelah bawang bombaynya layu, masukkan cabai rawit. Cabai rawitnya tumis hingga layu juga.
Setelah cabai rawitnya layu, masukkan garam, gula pasir, masako. Ini masakonya secukupnya aja ya. Masukkan saori, saus tiram. Kecap manis. Masukkan air secukupnya. Masukkan ati ampela. Masak hingga airnya mendidih. Ini airnya sudah mendidih. Lalu kita masukkan irisan daun bawang. Ini masaknya sebentar saja ya, hingga daun bawangnya layu. Ini daun bawangnya sudah layu dan ini juga sudah matang. Sebelumnya dikoreksi rasa dulu. Apabila masih kurang garam bisa ditambahi. Ini sudah matang ya, tinggal dimatikan kompornya dan siap untuk disajikan. Ini dia ati ampela saus tiramnya sudah matang, sudah siap untuk dihidangkan. Semoga resep saya bermanfaat. Selamat.